dan penentangan ataupun kritikan beliau terhadap Soekarno yang menyebabkan pikiran rakyat di bawah Pramaduya Anantatur dan lain-lain yang mengasak beliau dan akhirnya ditahan. Jadi mau melihat sosok Hamka ini, sosok alim, sastrawan, pejuang, ya. Itu sebenarnya secara tidak langsung adalah sumbangan Hamka dalam soal pemikiran umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Jangan lupa amalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, agar supaya kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat, ya. Berkecukupan di dunia dan juga insyaallah ya sangat-sangat cukup ketika di akhirat kelak. Allahu akbar. Nah, kali ini guys kita akan reaction sebuah video sumbangan Buya Hamka kepada pemikiran umat di Malaysia. Allahu Akbar. Datuk Sri Anwar Ibrahim, Masya Allah. Nah, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Selamat Farhan dan pimpinan PKPIM, taniah kepada rakan-rakan dari PEPIAT, HMI dan yang menyelenggarakan seminar kali ini yang saya fikir wajar sebab minat dan kefahaman tentang karya-karya besar Buya Hamka itu tidak sepintas ataupun sehebat generasi terdahulu. Jadi harus dikumandangkan semula. Saya juga menyambut kehadiran saudara Haidar Nasir, mewakili PP Muhammadiyah, Saudara Sidi Fadil dan rakan-rakan lainnya. Kalau menukil dari mengenai Opus Hamka, Tafsir Al-Azhar yang saya cuba hadam masa saya di penjara kali pertama, tahanan politik, ya, tahun 70-an dulu. Saya terkesan kerana humility, rasa tawaduknya, rendah dirinya. Dan apatah lagi kalau tugas saya sekarang untuk memberi sedikit kupasan, bukan saja di hadapan rakan-rakan yang menguasai dan memahami sosok pribadi dan sumbangan Hamka yang lebih, tapi Hamka sendiri pernah menyebut dalam karya tersebut, ya, pantun seloka yang seiring dengan budaya Minang ini, ya. Belayar ke Pulau Bakal, bawa seraut 2-3, kalau kail panjang sejengkal, janganlah laut hendak diduga. Ini ibarat keupayaan saya, terbatas, ya. Saya tentu kenali Buya Hamka pertama melalui ibu saya kerana beliau amat meminati lebih pada karya-karya sastranya, tenggelamnya kapal Benevik, merantau ke Delhi dan lain-lain, ya, Tuan Direktor. Kemudian barulah masuk ke tasawuf modern dan dalam Abim peringkat awal itu diperkenalkan dengan Tafsir Al-Azhar. Yang menariknya bila saya masih muda ketika 20-an ke tahanan politik, Syekh Razali Nawawi ketika itu Presiden Abim mengusulkan kepada saya supaya menterjemah karya Tafsir Azhar ini ke dalam bahasa Inggeris. Saya pun rasa gagah terus memulakan Tafsir Fatihah, kemudian Baqarah. Kemudian saya rasa memang amat sukar kerana Buya Hamka itu sastrawan. Jadi untuk terjemah pantun, seloka, bidalan, aduh, oh, itu saya fikir amat sukar sekali. Aha. Kalau terutama dalam bahasa Inggeris. Walaupun saya akui Khairuddin Al-Junaid dalam buku terbaru dia, Hamka and Islam, itu memulakan satu karya yang sangat mengesankan. Dan keupayaan beliau menerjemah dan menghebahkan karya Hamka dalam bahasa Inggeris, Cosmopolitan Reform in the Malay World.
Kali jadi saya setelah satu juzuk saya surrender ya, tidak mampu meneruskan penerjemahan itu. Saya ingat draft terjemahan dalam bahasa Inggeris itu masih ada walaupun tidak begitu kuat. Kemudian saya bertemu setelah revolusi Iran dalam konferensi kedua di bawah kelolaan Qutb Sadiq, Menteri Luar, diundang Buya Hamka. Utusan saya diingi oleh Rusti, ya. Tetapi disitulah saya dumping berhari-hari dari Tehran ke Qum, dan Buya Hamka dan mencermati keadaan di Iran. Seperti biasa kita mendukung, tetapi beliau mulai meluahkan rasa kegelisahan dan meragui kerana sudah ada kecenderungan yang beliau anggap agak sosok yang agak ekstrim yang mungkin mempersulitkan hubungan Iran dengan negara-negara Islam lain, terutama di kalangan Sunni. Itu pandangan beliau awal sebelum ada pertergahan yang lebih dahsyat yang kita saksikan. Apakah yang saya dapat kesan daripada Hamka ini? Dia susah ya, sebab dia sejarawan, sastrawan, alim, pemikir dan filosof, tentu mufassir. Jadi kita lihat sosok Hamka ini yang agak unik kerana tidak mampu umat melahirkan tokoh renaissance yang begitu rupa, ya, walaupun renaissance itu terbatas dari segi moralnya, tetapi tokoh nahdlah yang begitu, ya, juga pejuang, terlibat juga dengan persahabatan beliau dengan Pak Nasir, Muhammad Nasir, Dalam Masyumi, dan penentangan ataupun kritikan beliau terhadap Soekarno yang menyebabkan pikiran rakyat di bawah Pramaduya Anantatur dan lain-lain yang mengasak beliau dan akhirnya ditahan. Jadi mau melihat sosok Hamka ini, sosok alim, sastrawan, pejuang, ya. Dan baik, kita lihat karya-karya beliau. Yang menarik pada saya itu ialah melontarkan idea, termasuk dalam tafsir, yang memperluaskan cakrawala pandangan sarwa pemikiran yang tidak menjadi kelaziman dalam karya-karya agama pada ketika itu. Malah saya kalau teliti karya awal beliau 50-an, ya, Pengantar Agama Islam. Sejak karya kecil ini pun sudah diperlihatkan ini yang sudah teks lama, ya, dan simpanan, ya. Ini sudah mengupas soal akidah, soal akhlak, soal hukum itu dengan cara menggalakkan umat dan pelajar memikir, mempersoal dan mengaitkan soal hukum dengan pahaman masyarakat. Dan ini yang menyebabkan beliau kemudian mengambil satu pendekatan yang lebih lunak tatkala ada pembenturan idea di antara kaum muda, kaum tua. Sudah lihat umpamanya dalam Ayahku, dan juga satu yang agak lebih kontroversial, teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor yang saya fikir sangat relevan, bukan saja pada tahun 60-an atau 70-an, tetapi sampai sekarang, kerana masih ada idea-idea yang ultra konservatif yang mengongkong pemikiran, yang menyebabkan pemikiran kreatif itu terbantu. Baik. Masya-Allah. Satu lagi kesannya, umpamanya tentu kupasan-kupasan Hamka itu tidak semuanya dapat kita pertahankan, ya, terutama tentang fahaman dia tentang politik semasa. Itu mampu saja kita kupas, ulas, kritik. Tetapi beliau berjaya melihat Islam itu dalam konteks yang semasa, yang mampu memberikan kita kefahaman terhadap cabaran-cabaran semasa. Umpamanya, ya, beberapa tokoh-tokoh yang sarjana, ini juga kelainan, kehebatan beberapa sarjana Indonesia, ya,
Saya pernah kupas umpamanya Bapak Muhammad Nasir dalam Capital Selecta memperkenalkan Henry Pirenne, ya, tokoh yang tidak terlalu terkenal, sejarawan Belgium, tetapi memberikan dampak yang sangat berkesan, tour de force dalam karya sejarah di rantau dan juga dunia. Hamka umpamanya melontarkan pandangan menyebut tentang Al-Kawakibi, ya, Umul Qura dan Istibdad, yang dua karya besar yang sebenarnya hampir tidak ada dalam rujukan di Kepulauan Melayu ini, ya, kerana dia tokoh Arab, masa itu belum ada penerjemahan dalam mana-mana bahasa lain. Malangnya tidak ada kupasan lanjut tentang Al-Kawakibi oleh Hamka, tetapi kupasan beliau itu dengan sendirinya mengajak kita untuk melihat semula karya-karya mereka dan mencari karya ini. Setelah melihat Al-Kawakibi inilah, maka saya akhirnya menanyakan kepada teman-teman dari IIIT dan kemudian meminta supaya Istibdad itu tentang oppression, tentang keperluan memerdekakan, ya, bukan saja negara, pemikiran, akhlak, yang ditulis oleh Abdul Rahman Al-Kawakibi itu dalam bahasa Inggeris dan sedang diselenggarakan oleh IIIT. Itu sebenarnya secara tidak langsung adalah sumbangan Hamka dalam soal pemikiran umat. Maka untuk merumuskan, saya ingin menekankan di sini bahawa kita tidak terlepas daripada kegalauan, kekeliruan pemikiran yang masih menekan masyarakat. Dan karya Hamka, sumbangan Hamka itu di antara yang penting untuk kita lontarkan kepada generasi muda terutamanya, agar mereka tidak ketinggalan. Tentunya bila Fran sebut ketinggalan kapal Venedig sebagai contoh, ya, kalau generasi dulu 50 tahun yang lalu itu, buku itu mungkin popular di Malaysia sendiri, tetapi sekarang ini tentunya hampir tidak didengar. Jadi oleh yang demikian, saya setuju dengan saranan bahawa karya-karya seperti Tafsir Azhar itu utamanya, kerana kekuatannya berbeda daripada tafsir-tafsir ulama besar yang ada, ialah Tafsir Azhar ini memberi kupasan yang sangat mengesankan, mengambil kira budaya, sejarah masyarakat tempatan. Dan ini, wow, saya ingat satu kelainan yang sukar disaingi, ditandingi oleh mana-mana sarjana atau alim lain tatkala mengupas ayat-ayat Quran dan mengaitkan dengan masa permasalahan masyarakat semasa. Saya percaya saudara Afif Hamka dan tokoh-tokoh lain, Haider dan Khairuddin pun ada, Siddiq Fadil, itu yang mampu mengupas yang lebih baik. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, cuma menekankan dalam memberikan sementara memberikan dukungan dan sokongan kepada anak-anak muda ialah keperluan kita menyemarakkan semula pemikiran, kerana pemikiran Hamka ini adalah pemikiran kreatif dan kritis. Ini yang buntu di kalangan umat Islam ini, tidak kritis dan tidak kreatif, semua jadi asakan untuk membelenggu pemikiran umat. Jadi harapan kita adalah seminar seperti ini, kupasan yang mampu mengangkat semula keupayaan umat untuk berfikir secara kritis untuk merawat bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Datuk Sri Anwar Ibrahim yang sudah mengupas, ya, bagaimana sumbangan Buya Hamka kepada pemikiran umat terutamanya Melayu ataupun Malaysia, ya guys, ya. Melayu ini mencakupi Indonesia dan juga Malaysia, seperti itu, ya kan. Nah, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan itulah tadi penjelasannya. Semoga mendapat tambahan ilmu dan wawasan bagi kita semua. Semoga kita semakin lagi istilahnya mengetahui
bagaimana istilahnya karangan-karangan, karya-karya daripada Buya Hamka ini. Dan jangan sampai istilahnya apa namanya guys ya, kita melupakan sejarah, kita melupakan bahwasannya ada orang hebat yang mungkin istilahnya sekarang ini tenggelam seperti itu namanya, tapi karya-karyanya tetap eksis di Malaysia, Singapura, dan juga negara-negara lainnya. Bahkan diterjemah, tadi disebutkan diterjemah ke bahasa Inggris, otomatis bisa dikatakan orang-orang luar sana juga membaca buku daripada Buya Hamka ini. Allahu Akbar. Oke guys, berbangga kita karena mempunyai ulama yang seperti beliau ya. Jangan lupa untuk senantiasa doakan ya ulama-ulama kita yang sudah tiada maupun masih ada. Kita senantiasa doakan agar supaya nyambung hati kita kepada mereka, sehingga insya Allah kita mendapatkan keberkahannya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.